Melihat masih banyaknya warga kurang mampu di Kota Bungkulu, membuat seorang perwira polisi yang bertugas di Biro Sumber Daya Manusia Polda Bungkulu ini tergerak hati untuk membuka donasi dalam membantu warga yang kurang mampu. Berbekal donasi tersebut, kemudian bayangkara Polri ini membagikan ke sejumlah warga yang kurang mampu serta memiliki penyakit yang sudah lama diderita. Setidaknya terdapat tiga lokasi disalurkannya bantuan berupa sembako serta uang tunai, yakni di Kelurahan Sawalebarbaru serta kelurahan Kebun Kenanga, kepada warga kurang mampu, serta memiliki penyakit lama seperti stroke, hingga kelumpuhan yang menyebabkan tidak dapat lagi bekerja untuk menghidupi keluarga. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga, terutama jelang Lebaran agar nantinya dapat merayakan Lebaran seperti warga pada umumnya. Ini dalam rangka kepedulian sosial, karena sekarang ini ada hamba Allah yang seperti ini yang harus kita gotong royong, Mas ya ini hamba Allah yang perlu gotong royong. Yang lainnya ke depan ini tiga hari empat hari ini kan Idul Fitri mas. Mereka dengan bahagia hanya kumpul dengan keluarga baju baru. Kami berusaha dan tim ini menyisihkan ya, dari hamba Allah ini untuk membantu supaya meringankan ya bu ya. Iya iya. Meringankan ikut bahagia ini gitu mas. Sementara itu. Salah seorang ketua RT yang mewakili pihak penerima bantuan sangat bersyukur dengan adanya bantuan yang diberikan kepada warganya. Sejak satu keluarga tersebut sakit, tidak ada lagi pemasukan yang didapat dan hanya mengandalkan adanya bantuan dari para donatur untuk kebutuhan sehari-hari mengucapkan terima kasih banyak dan sebelumnya kami mohon maaf Pak inilah adanya inilah keadaannya ini enggak nggak taman SD jadi nggak sekolah mamaknya buta ini anaknya lumpuh nah jadi dengan bantuan ini mungkin sangat 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 membutuhkan sekali Pak sangat sekali bermanfaat bagi mereka ini jadi karena kami inilah uluran tangan dari RT inilah sedikit sedikit untuk menopang hidupnya sehari-hari. Dengan adanya bantuan ini, Diharapkan dapat diikuti dengan para donatur lainnya untuk ikut membantu agar ke depan warga kurang mampu dapat layak hidup dengan baik seperti warga lainnya. Bayazir Al Raihan, Kompas TV Bengkulu.